sebelum masuk ke tempat wahananya, kita isi bahan bakar dulu karena dari rumah kita belum makan. Ini ada siktang sederhana atau rumah makan sederhana, kalau di kita ya semacam itu. Kita lagi ngirit kerjaan gak ada ya, nggak om. Nah, suasananya seperti ini dan sepi, gak ada orang tua. Nanti kita coba, saya pesannya itu bibimbap. Seperti apa itu bibimbap, nanti kita coba review sedikit ya sebagai selingan aja. Okay. Terus ikuti Aki Sundar di Seoul Grand Park. Namanya bibimbap. Ini kalau di sini, ini kalau di kita itu, ini sayur itu ya, buat kobok ini ya. Kalau ini sayurnya, ini supnya, ini. Nah, ini kal bintangnya, dan ini nasinya. Biasa kalau di Korea itu makanan ya tambahannya tuh ini ada toge, ini apa nih, lobak ya, emang sawi ya, sawi lobak ya, sama ini kimchi nih, jurus andalan. Kita coba aduk-aduk dulu ya, paling enggak udah itu. Kalau makan Korea itu ya tampilannya tuh enak gitu ya, tampilannya tuh bagus. Kalau makannya itu harus diaduk. Kita masukin, makanan ini komposisi mak. Di sini apa namanya tuh, bibimbap itu di dalamnya itu ada pakcoy, tauge, sama lobak. Dikasih garam karena penyedap rasa sedikit, dan ada aroma
itu bu. Ah, masuk. Thank you.
nonton Hilda makan di Bintang 4 di video selanjutnya. Bye bye.